Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, nama aku Makrozi. First kali macam biasa, sebelum kita mulakan video, kepada yang baru datang ke channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Dan kepada yang dah subscribe, terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, share dan komen. Okay, untuk video kali ini, tanpa panjang cerita, aku nak sambung je 4 bahagian keempat. Yang mana sebelum ni kita dah janji sampai bahagian 3, tapi dia dah jadi sampai bahagian keempat. Sebab benda tu tak boleh siap, tak boleh siap, tangguh. Dan sampailah sekarang. So sekarang ni aku akan usahakan untuk jadikan bahagian keempat ni lah bahagian yang terakhir untuk part enjin, yang mana kuasa aku akan habiskan hari ni juga. Okay, sebab dah banyak yang progress yang aku dah buat, lebih kurang 60% untuk bahagian enjin lah. Okay, tinggal lebih kurang 40% macam tu lagi. Lepas tu, untuk bahagian kelima ni kita akan proceed terus ke bodywork. Okay, ya Allah, Robi, aku rasa macam pelik sangat sebab aku siapkan sebiji motor sampai bahagian 5, bahagian 6 ni tu lah. Kita akan proceed je video ni sampai jadi. Okay, kita akan shotkan sebanyak yang mungkin sebabnya ya, aku pun faham orang kemusnahan dengan video yang sama. Okay, so ini adalah progress, the next progress, bahagian keempat, yang mana proses menyiapkan enjin untuk video EX5 restoration. Okay, sebelum tu, sebelum kita mulakan video, okay, video kali ni dibantu oleh DJI Osmo 4, geng. DJI Osmo 4 yang mana gimbal untuk mobile yang aku dah upgrade untuk lebih kestabilan. Aku nak capai satu kestabilan yang ultra dalam rekod video. So dia punya, aku boleh tengok kat bawah ni, dia ada satu gesture, yang mana gesture ni dia dipanggil motion gesture, yang mana bila kita record dia ni macam kita membantu secara tak langsung lah. Allahuakbar, sabut je kepala aku. Okay, dia macam pembantu secara tak langsung, yang mana dia gesture, dia gesture dia motion control ni, dia boleh bila kita buat satu sign, macam sign macam ni ataupun sign macam ni, untuk kamera belakang dia akan follow je kita. Kan mana-mana kita pergi pun dia akan follow. So gimbal tu akan duduk satu tempat, tapi dia akan follow kita. So kita tak payah nak pegang gimbal tu, in case macam aku nak gerak ke sana sikit, ke sini sikit. So dia akan jadi mudah lah, sebab dia akan follow kita dan kita tak payah nak usul gimbal tu mana. Okay, dan kalau tengok kat bawah ni, dia ada motion sensor yang aku dah activate menggunakan kamera depan lah. Kamera belakang aku tak explore lagi, dan dia punya syarat-syarat ke, term-term dia ke apa semua pakai. Tapi tak apa, sebab aku kan jarang guna kamera belakang untuk shoot shoot macam ni lah, shoot repair motor macam ni. So aku dengan banyak guna kamera depan sebab senang aku nak untuk. So pun stay tune, jom kita siapkan je. Tengok kat sini. Okey, ni antara kecil yang baru punya. Aku tak pasang lagi. Wah, cetak dulu. Okey, untuk ni bahagian clutch. Bahagian clutch ni dah settle, semua dah settle. Auto kita tukar baru, kita pakai brand tu bagi auto. Lepas tu belah clutch dalam, clutch brake pun kita tukar pakai bagi dia. Lepas tu sekarang ni piston dah baru. Semua kita dah pasang dan semua bagai, cuma tinggal part belah magnet dan juga belah antara kecil dan juga blok ah. Okey. So pun stay tune dan aku akan buat layan lu telex ni. Okay geng, enjin semua dah siap tangguh. So sekarang ni sementara kita nak settle head, sebab head nak buka sikit, nak kena buka apa dia punya buff seal pun semua pakai. So semua kita nak buat head, kita cat ni dulu. Lepas tu dah lah, kita tunggu dia sempat kering.
Okay. Aku nak ni kikir sikit. Nak tak pasal aku semua tengok mana-mana yang tak guna ni. Teruk-teruk ni. Nak kikir. Pasti kita proceed dengan cara. Let's go. Okay geng, so sekarang kita nak proceed pada buat kerja head. Kita buat kerja head. So apa yang kita nak kena buat dengan head ni? Sekarang ni aku nak buka. Aku nak kena check sama ada dia punya cam rosak ataupun tak. Lepas tu still boleh pakai ataupun tak. Lepas tu nak tukar dia punya pasir. Okay geng, settle head kita dah barai sekejap lah. Rompong form tak ada arah. So apa yang aku nampak kat sini, ni punya head memang nak dicuci balik. Rembal itu wajib geng, nak cuci balik. So dengan harapan aku malah nak pergi kedai. Lepas tu dengan harapan kita nak jimatkan kos juga. So aku proceed lah untuk pakai balik valve. Tapi dia ni valve intake. So far bahan intake tengok macam clean lagi. Aku cuci sikit lah tadi, tak apa. Nampak macam clean lagi. Tapi dia punya margin macam lari lah. Tebal lagi tu, boleh rembal lagi. Sebab standard kan, boleh rembal lagi. Tapi sebab kelekut dia tu agak dalam ni, dia punya longkang lah tu, margin tu, yang shining tu kan, ha. So tak warni lah. Kita tukar lah. Lepas tu ni dia punya exhaust. Dia punya exhaust, punya intake. Sedih geng, dia punya margin pun dah teruk lah. Okay. Dengan ni pun dah nipis lah. So aku nak rembal, aku takut bocok. So aku decide tukar. So dengan cover ni pun tebal. Cover ni tebal. Kita tadi buat apa? Kalau nak tukar, kita tukar tu yang dua. Dan malah sebab nanti kalau kita pasang balik salah satu, kalau ada masalah nanti nak kena buka balik. Kita nak buat macam 2-3 kali. Alah, hit pun dah parai. Kita pasang. Hey, kita buka baru lah. Walaupun saat kita pergi cari dulu buff baru, kita tukar. Okay, stay tuned.